Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji. Begitu Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, maka orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahu al-azim. Sadaqa Rasuluhun Nabiul Karim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saudara-saudaraku semua, keluarga besar kaum muslimin wal muslimat asal Indonesia yang berada di seluruh Korea Selatan, yang hari ini kita dengan rahmat dan karunia Allah berkumpul di Kimhae, Korea Selatan, dalam rangka silaturahmi, silaturahim akbar antara seluruh kaum muslim dan muslimat yang berasal dari Indonesia. Kita bersyukur pada Allah SWT dan salawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama sekalian, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah SWT, matur suwun atas segala pengorbanannya selama ini membimbing adik-adik kami, anak-anak kami ini untuk tetap selalu ingat kepada Allah SWT. Matur suwun, semoga Allah SWT merahmati panjenengan semua sampai hari kiamat. Saudara-saudaraku sekalian, dunia ini diciptakan Allah untuk kita. Ad-dunya khuliqat lakum. Ini dunia diciptakan Allah untuk kita. Bukan untuk yang lain, untuk kita. Tapi kita tidak diciptakan untuk dunia. Wa antum khuliqain lil akhirah. Sedangkan kamu diciptakan Allah untuk akhirat. Dunia untukmu, tapi kamu untuk akhirat, bukan untuk dunia. Dan kita ini keturunan manusia surga. Nabi Adam diciptakan Allah, bukan di sini. Begitu diciptakan, di sana, di surga. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat olehmu tatkala Allah berfirman kepada seluruh malaikatnya, sesungguhnya aku akan jadikan manusia sebagai khalifah di dunia. Tapi ketika sudah jadi, Nabi Adam tidak dikirim ke dunia. Uskun anta wa zaujukal jannah. Hei Nabi Adam, diamlah kamu dan istrimu di surga. Nabi Adam tinggal di surga 100 tahun. Mula-mula belum punya istri, sendirian. Tinggal sendirian, kawan-kawannya malaikat-malaikat, buruk, burung-burung surga. Ternyata Nabi Adam di surga tidak bahagia. Kenapa? Enggak punya istri. Jadi rupanya jangankan di Korea Selatan enggak punya istri. Di surga aja enggak punya istri, sengsoro. Tidak senang, enggak bahagia. Padahal kawannya malaikat-malaikat, burung-burung surga, buruk ada di situ semua. Indah, seger, nyaman, asyik, nikmat, harum. Surga itu Nabi Adam tidak bahagia. Kenapa? Tidak punya istri. Pergi sana warawiri sendirian, nggak tenang. Sehingga satu hari Nabi Adam duduk di bawah pohon surga, melihat ke pohon surga, ada sepasang burung sedang bercucu di atas pohon surga. Nabi langsung ditanya sama sahabat. Ini dalam kitab Qasasul Anbiya, karangan Syekh Ibnu Katsir. Di surga ada burung? Kata Nabi, ada banyak. Kayak mana burung di surga? Nabi menjawab, burung yang paling kecil di surga sebesar onta. Itu manumpret. Manumpret nang surga, gede ini segede onta.
Ngerti enggak? Ngomong Jawa ngerti enggak? Betul. Ini Korea apa Jawa ini? Oh. Ternyata burung surga itu berjumbu di atas pohon surga. Nabi Adam rasa sedih. Nabi Adam berkata dalam hatinya, ya Allah, alangkah bahagianya aku kalau aku punya istri seperti burung itu. Yang bicara hatinya, enggak bersuara. Enggak ada suara, wong hati yang ngomong. Tapi Allah, wa a'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun. Allah tahu apa yang kau ucapkan dan Allah tahu apa yang tersimpan dalam hati. Ini kelebihan Allah ini. Laisa kamitslihi syai'un, enggak mirip, enggak sesuai apa enggak mirip, enggak semisal dengan makhluk. Kalau kita bisa mendengar yang bersuara saja, betul? Kalau Allah jeritan batinmu, Allah dengar. Jeritan batin, batinnya jerit. Dengar Allah SWT. Maka Allah tidurkan Nabi Adam di surga itu, tertidur di bawah pohon sebentar. Kemudian Allah cabut tulang rusuk Nabi Adam yang paling bengkok. Perempuan itu diciptakan dari mindilak, kata hadis Bukhari Muslim, dari tulang rusuk yang paling bengkok sebelah kiri. Akhlaqa min hazaujaha. Jadi jangan dibayangkan Allah cabut cerut jadi begitu masih bersalabim. Kalau Allah mau menciptakan, idza arada shay'an ay yakuna lahu kun fayakun. Kalau Allah mau jadi aja, enggak kayak gitu. Jangan bayangkan Allah seperti makhluk. Jadi istrinya, wa khalaqa min hazaujaha. Jadi istri Nabi Adam begitu, Nabi Adam bangun dilihat ada perempuan cantik di depannya. Langsung Nabi Adam berdiri mau diterkam tuh perempuan. Kata Allah, la Adam, hadza haram. Hei Adam, jangan, ini haram. Jadi rupanya kodrat laki-laki kan begitu. Pantang lihat perempuan cakep langsung mau ner. Itu kodrat. Kiai kayak gitu. Sama. Nabi Adam aja begitu apalagi kiai. Nabi Adam aja begitu apalagi kiai. Kiai pun begitu juga. Hanya saja yang melarangnya iman. Apa? Iman melarang. Kalau nafsu mah tak terkem gue. Nafsu mau aja, tapi iman melarang. Allah larang Nabi Adam, jangan Adam. Ini masih haram. Wah, langsung Nabi Adam menjerit, tahallilillah ya Allah. Halalkan ini perempuan untukku. Allah nikahkanlah Nabi Adam di sorga dengan Siti Hawa. Allah langsung walinya, seluruh malaikat jadi saksinya. Jadi kita ini keturunan manusia sorga, bukan keturunan Korea gitu. Orang ngerti. Bukan keturunan kita ini keturunan orang sorga. Kulit Nabi Adam indah. Qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah jadikan manusia paling cantik Nabi Adam. Nabi Muhammad ditanya lagi, ya Rasul, seberapa gantengnya Nabi Adam? Separuh laki-laki sedunia dari zaman dulu sampai kiamat dijadikan satu untuk Nabi Adam sendiri. Kalau perempuan jumpa Nabi Adam pingsan. Guanteng. Separuh laki-laki sedunia digantengnya jadiin satu untuk Nabi Adam sendiri. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nabi Adam itu bentuk paling cantik. Kulitnya merah jambu warnanya. Siti Hawa wanita tercantik. Seberapa cantik Siti Hawa? Nabi menjawab dalam kitab Qasasul Anbiya. Sepertiga kecantikan perempuan sedunia dijadiin satu untuk Siti Hawa sendiri. Kalau sampean ketemu pingsan. Ayu nih kau yang menungguin. Dari laki-laki ke ganteng seperti itu, perempuan segitu cantiknya. Wabatsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Allah jadikan laki-laki dan perempuan yang banyak kita ini. Turun ke dunia beranak-beranak kita ini. Walaupun kulit kita hitam, kuning, merah, putih. Sawo mateng, kelabu. Apapun nama kulitnya, pakalnya semua kita keturunan Nabi Adam dan Hawa. Ada stempelnya. Warna Adam dan Hawa yang asli itu merah jambu. Ada pada semua kita. Tandanya kita anak Nabi Adam dan Hawa. Ibnu Adam. Di mana? Di kuku. Pijit kukunya warna merah jambu, kita keturunan Nabi Adam. Pijit kalau hitam keturunan monyet. Merah jambu apa hitam? Merah jambu, kita keturunan Nabi Adam. Kita ini manusia sorga. Merantau ke dunia.
Nanti satu hari kita akan mati dan kita akan pulang ke surga. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ojo kesasar, jangan kesasar. Kita manusia surga, merantau ke dunia. Kalau mati kita akan kembali ke mana? Ke surga. Siapa yang ke surga itu? Kita. Lah enggak semua. Orang yang masuk surga itu dua macam. Beriman dan bertakwa. Satu lagi beriman tapi orang beres, orang genah. Dua-duanya masuk surga. Cuman yang pertama masuk surga tanpa diperiksa-periksa. Orang yang bertakwa masuk surga enggak diperiksa-periksa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah giring orang-orang bertakwa masuk surga tanpa diperiksa-periksa. Kenapa? Karena lihat wajahnya malaikat sudah tahu. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya, kepalanya bercahaya, bekas wudunya bercahaya. Makanya bekas wudu bercahaya. Min athari sujud. Min athari wudu. Kenapa wudu itu yang dicuci muka, tangan, kepala, kuping, kaki? Sekarang baru saya tahu. Karena itulah bagian badan yang tidak dibungkus oleh baju. Tidak dibungkus baju, sehingga nanti di hari kiamat kelihatan bercahaya. Malaikat kaget. Ada orang terbuat dari tanah bercahaya. Kalau malaikat bercahaya wajar, malaikat terbuat dari nur. Betul? Lah manusia dari tanah. Tiba-tiba datang baris rame-rame bercahaya, malaikat kaget. Duh, sampean sinten? Kalau niki umati Kanjeng Rasul baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, nggih. Nggih, loh, murup raine nggih. Nggih. Rajin wudu, rajin salat. Oh, menika. Ajeng temuti surga mawon. Oke, monggo, monggo, monggo. Tak diperiksa. Malaikat bisa bahasa Jawa enggak? Bisa. Mana hadisnya? Ala enggak usah nanya hadis lah. Kayak ahli hadis aja. Kita ini ahli hadas. Bentar-bentar berhadas besar, sebentar-sebentar berhadas sok-sok. Mana hadisnya? Gak ada hadis, gak perlu hadis. Kenapa? Akal aja nerima. Akal saja nerima. Kalau saya menceritakan aib kawan saya dengan mas ini pakai bahasa Jawa, kira-kira malaikat nulis dosanya gak? Berarti ngerti. Gak perlu hadis. Kalau gak ngerti kan dia bingung, dia ngomong apa? Paham? Orang yang bertakwa masuk surga tanpa diperiksa-periksa. Bekas wudu bercahaya lebih terang dari matahari. Bekas sujud, keningnya, dua tapak tangannya, dua tepulnya, dua ujung kakinya bercahaya lebih terang dari matahari. Hingga malaikat mempersilakan masuk. Ada pintu surga 8. Salah satu namanya babus sholat. Pintu untuk orang-orang yang rajin sholat. Ada lagi pintunya namanya babur royan. Pintu untuk orang-orang yang rajin puasa. Kalau puasa enggak bercahaya. Sholat bercahaya. Wudu bercahaya. Puasa enggak? 10 menit segitu. Jadi dari mana malaikat tahu dia ahli puasa? Mulutnya harum. Bisti kosong aja. Kata Nabi dalam hadis sahih, la khulufu fami shaim athyabu indallahi min misk. Demi sesungguhnya mulut orang yang rajin puasa di dunia, bau mulutnya karena puasa di dunia. Ada yang puasa mulutnya enggak bau? Ada. Semua orang puasa mulutnya bau. Di dunia mulutnya puasa karena baunya mulut karena puasa. Tapi di akhirat nanti indallah athyabu min rihil misk. Mulutnya di akhirat lebih harum dari minyak kasturi. Sehingga ketemu malaikat penjaga akhirat, dia cukup kasih salamnya. Assalamualaikum, keluar dari mulutnya. Bau harum, berkilo-kilometer. Sehingga malaikat langsung nanya, ini harum, oke. Ini pun, kok bisa harum? Oh, rajin puasa saya. Loh, umat Nabi Muhammad? Oh iya, mau kemana? Surga, silakan, silakan, silakan. Gak diperiksa. Mau masuk surga gak diperiksa? Harus jadi orang bertakwa. In, tapi nek raining bleketek, nek kan heran be siapa be? Rai umatin Nabi, lo umatin Nabi kok raining bleketek? Arab masuk suka ditimbang dulu. Wa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kalau jahatnya banyak, baiknya sedikit, masuk neraka dulu.
Tapi kalau baiknya banyak, fa amma man faqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatir radiyah. Kalau baiknya banyak, jahatnya banyak. Tapi lebih banyak baiknya. Baiknya 1000. Jahatnya 999. Masuk mana? Surga. Setelah ditimbang. Tapi kalau baiknya 1000, jahatnya 1001. Enggak boleh buat mampir lu sebentar. Sebentar aja sebentar. Kan sebentar kertek-kertek remuk juga, Man. Mudah-mudahan kita semua masuk surga tanpa hisab. Jadi kita ini perantau dari surga merantau ke dunia, mau pulang ke surga. Di dunia ini kita juga merantau, lahir di Indonesia, sekarang lagi cari nafkah di Korea Selatan. Nah, ini namanya merantau juga. Tapi kalau kita udah di dunia nggak bisa pindah kemana-mana, palingnya di dunia ini juga, sejauh-jauhnya paling Alaska, Selandia Baru, mau lewat sana lagi nggak ada. Selandia Buruk, baru ngomong sebelah sana lagi, laut Mas, nggak ada lagi. Alaska, ujung sana lagi, nggak ada lagi. Itulah ujung dunia sampai situ aja. Ternyata kita hanya bisa merantau di dunia saja. Jangan mimpi pindah dari dunia, nggak bisa. Jangan mimpi. Dunia ada 7, ada berapa? Berapa? Kok nggak berani ngomong? Berapa? Langit ada berapa? Dunia ada berapa? 7. Yang mirip dengan dunia kita ini, ada pohon kayu, ada air, ada semua, ada sayur, ada semua. Kayak ini ada. Berapa? 7. 7. Quran yang bilang surah At-Talaq ayat terakhir, surah At-Talaq ayat 12. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Dialah Allah yang telah menjadikan 7 langit. Wa minal ardi mislahun. Dan bumi juga seperti itu. Langit 7, bumi juga 7. Tapi kita enggak bisa pindah. Udah dibilang Allah. Ya ayuhan nas, hei manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hei manusia, makanlah yang ada di bumi ini saja. Mimma fil ardi, yang halal lagi baik. Berarti enggak bisa pindah ke planet lain. Karena makannya hanya bisa makan yang di bumi. Ada planet lain, ada. Sudah ketemu 1, 7. Quran bilang 7. Sudah ketemu 1. Persis kayak dunia ini. Ada makanan semua, ada air semua, ada udara. Tapi jaraknya 1 miliar tahun. 1 miliar tahun cahaya. Kalau punya pesawat terbang kecepatan cahaya 300 ribu kilometer per detik. Tek, 8 kali muter dunia. Satu tek, 8 kali muter dunia, 300 ribu kilometer per detik. Andai kata manusia punya pesawat seperti itu, seperti film Star Trek itu, perlu 1 miliar tahun baru sampai sono. Ada manusia yang hidup 1 miliar tahun? Ada? Nabi Adam aja cuma 1050 tahun. Siti Hawa 950 tahun, Nabi Nuh 950 tahun. Yang hidup 1000 tahun cuma siapa? Siapa? Nabi Adam. Nabi Adam 1050 tahun. Satu lagi manusia yang 1000 tahun, Bob Tutupoli. Bob Tutupoli, penyanyi Ambon. Dia bilang gitu. Memang lidah tak bertulang, tak berbatas kata-kata. Tinggi gunung 1000 janji. Lain di bibir, lain di hati. Aku pergi takkan lama, hanya satu hari saja. 1000 tahun tak lama, hanya sekejap saja. Kita akan berjumpa pula. 1000 tahun tak lama. 60 tahun aja udah setruk. 1000 tahun. Apalagi 1 miliar tahun. Nggak bisa kita pindah sana. Jangan mimpi. Ada yang mau coba pindah? Siapa? Rintu Harahap. Rintu Harahap mau coba pindah. Seandainya aku punya sayap, terbang, terbanglah aku.
ku cari dunia yang baru. Untuk apa aku di sini? Betul enggak? Sampai mati enggak bisa pindah. Jadi enggak usah harap pindah. Kita paling bisa sekeliling-sekeliling dunia aja. Korea Selatan, Jepang, apa lagi? Alaska, apa lagi? Blok M. Apa lagi? Taiwan, Hong Kong, Beijing, apa lagi? Indramayu, Tegal, Solo, ya kan? Itu aja lah. Tetap di dunia ini juga. Jadi kita memang perantau. Dan umumnya orang merantau itu berkembang. Nabi Muhammad merantau juga. Dari Mekah pindah Madinah. Nabi Ibrahim merantau juga. Dari Mesopotamia, Irak, pindah ke Syam, Palestina, Mesir, Mekah. Pindah-pindah juga. Nah, semua kita ini perantau. Cuma kita mau merantau dengan keadaan lebih baik daripada yang sebelumnya. Di Jawa gak punya rumah, merantau Korea 5 tahun pulang punya rumah. Amin. Amin. Pergi merantau Korea gak punya istri, pulang punya istri. Amin. Dan pergi merantau dari Indonesia miskin, pulang jadi orang kaya. Amin. Merantau dari Indonesia sehat, pulang ke Indonesia sehat, jangan sakit. Pokoknya kita mau yang terbaik. Insya Allah. Kita ternyata punya tugas tiga. Pertama, tugas kita adalah kita datang sini sebagai duta agama Islam, kaum muslim. Kita khalifah di atas dunia. Umatku, kata Nabi, seperti lebah, tidak hinggap kecuali di tempat yang baik-baik saja. Lebah itu dari bunga ke bunga, bunga ke bunga, bunga ke bunga, betul? Mana pernah lebah jumpa tai ayam, tai ayam terus nih. Pernah lihat lebah hinggap di tai ayam? Umat Islam seperti lebah, kata Nabi. Dari tempat yang baik ke tempat yang baik, tempat yang baik ke tempat yang dari bunga ke bunga, bunga ke, dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid, masjid pabrik, pabrik rumah masjid, pabrik rumah masjid, begitu. Paham? Umat Islam dari pabrik pulang ke rumah mandi pergi diskotik cikir di sana. Bukan umat Nabi, bukan umat Nabi ya. Insya Allah kita bisa menjadi duta agama Islam. Sehingga lihat kita aja orang masuk Islam. Lihat kita aja orang masuk Islam. Lihat kita sholat, lihat orang Islam makan Bismillah. Makan, Masya Allah. Lihat orang Islam makan cuci tangan. Bungkus sampahnya dibuang tempat sampah, dia lihat, dia masuk Islam. Lihat orang Islam wudu, mereka masuk Islam. Lihat orang Islam bercahaya wajahnya ada nur, mereka masuk Islam. Kata Nabi kepada Sayyidina Ali, ya Ali li anna yahdiyallahu bika rajulan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Eh Sayyidina Ali, satu orang dapat hidayah masuk Islam gara-gara kamu, urusanmu beres dari dunia sampai akhirat. Dari dunia sampai surga beres, satu aja dapat hidayah. Mudah-mudahan Anda semua pernah mengislamkan orang paling tidak satu selama di Korea ini. Amin. Amin. Yang kedua, kita duta Indonesia. Kita datang sini bawa nama bangsa dan negara. Harus harum di sini. Wah, dari banyak orang yang merantau ke Korea, yang paling bagus adalah orang Indonesia. Amin. Begitu. Orang Indonesia baik-baik, orang Indonesia sopan-sopan, orang Indonesia jujur-jujur, orang Indonesia bekerja hebat, begitu. Kalau di Mekah terkenal orang Indonesia paling tertib. Kalau naik haji, orang Indonesia terkenal paling tertib. Tidak mau menipu orang Indonesia kalau naik haji. Pulang haji baru nipu. Oh, naik haji jujur-jujur orang Indonesia. Kalau orang Indonesia di Korea ini terkenal jujur, semua orang Korea bilang dari banyak duta-duta yang datang sini jadi tenaga kerja, tidak ada lawan orang Indonesia. Badannya kecil-kecil tapi kerja kanan kiri bisa. Orang kanan aja susah, dia kanan kiri pakai gigi pun bisa. Wah, Indonesia akan terkenal di seluruh Korea. Yang bangga adalah negara Republik Indonesia. Begitu. Yang ketiga, kita datang kemari mau mengubah nasib, mau mengubah. Kalau orang kaya ngapain kerja sini? Ya enggak.
nek punya kebun sawit 1000 hektar mau merantau kemari? Mau? Nggak mau ngapain? Mau di sana goyang kaki gini aja dapat duit kok. Kalau 1000 hektar duitnya 2 miliar sebulan. 2 miliar sebulan. Ngapain merantau kemari? Kita kemari mau mengubah nasib. Sehingga kita pulang nasib kita mau berubah. Betul? Oleh karena itu jangan boros. Orang Islam ciri-cirinya kata Nabi tidak boros dan tidak pelit. Tapi di tengah-tengahnya. Di tengah-tengahnya tidak boros dan tidak pelit. Boros itu apa? Semua dibeli. Yang enggak penting pun dibeli. Manusia sifatnya begitu. Udah rumahnya kecil, kursi aja 3 setel di situ. Semua ada di situ. Orang manusia ini ada sifatnya seperti tikus. Semua diambil ibuin pulang. Coba kalau kita lubang tikus, coba. Lihat lubang tikus, apa yang ada di situ? Semua ada di situ. Tusuk gigi ada. Kapan tikus pakai tusuk gigi? Gosok gigi ada. Kapan tikus gosok gigi? Celana dalam ada. Kapan tikus pakai celana dalam? Tapi tikus itu yang sifatnya gitu, semua dibawain pulang. Sampai sarangnya sempit, dia enggak bisa bebas di dalam, dia keluar-keluar ditangkap, kucing mati dia. Manusia pun begitu, rumahnya kecil, semua ada kursi, 3 macam, meja komputer, ini, sampai telepon umum ada. Telepon umum ada. Ya Allah, orang Indonesia, kita ini, kita manusia. Sifat manusia seperti tikus kadang-kadang, semua mau dibawain pulang. Kalau kita merantau sini enggak usah beli sesuatu yang enggak manfaat. Insyaallah ya. Paham? Beli pulsa lah kadarnya untuk SMS aja. Murah. Supaya apa? Supaya pulang bawa rezeki yang besar, bisa bantu bapak ibu kita. Pulang bisa buat rumah untuk kita. Bisa buat rumah untuk bapak ibu. Bisa punya sepeda motor yang bagus atau mobil. Punya ladang, punya sawah. Jadi jangan kita beli apa-apa yang enggak penting. Paham? Yang enggak penting aja enggak usah dibeli. Apalagi rokok. Penting. Kalau bisa semua tenaga kerja Indonesia jangan ada yang merokok. Merokok itu apa untungnya sih? Mulut bau, dibakar duit. Merokoknya di WC lagi. Bawa-bawa di atas diisep. Ini rokok ini Pak, saya udah nanya Kiai Sepuh. Pak Kiai, apa? Pak Kiai ngerokok? Sejak kapan? Sejak santri. Berapa tahun? 70 tahun lebih ngerokok. Saya mau nanya satu pertanyaan Kiai. Apa itu? Pak Kiai pernah gak ngerokok sekali aja baca bismillah? Gak pernah. Memang coba tanya, saya tanya segini banyaknya orang. Pernah gak ngerokok baca bismillah? Pernah gak? Yang pernah ngomong saya kasih cincin. Ada yang pernah? Berarti kerja setan. Ngerokok gak baca bismillah berarti kerja setan. Kalau bisa berhenti 21 hari kita berhenti merokok, hari ke 22 tidak candu lagi. Karena candu rokok hanya bertahan dalam badan kita 21 hari. Kalau 21 hari bertahan gak merokok, hari ke-22 semua nikotin sudah keluar lewat air seni dan keringat. Sehingga hari ke-22 merdeka dari rokok. Jadi hanya perlu berjuang 21 hari. Bisa gak insya Allah? Bisa. Penting. Karena nanti kalau orang ahli merokok ini, saya gak tahu apa hukumnya makruh apa haram. Coba ulama berantem soal makruh haram 3 hari gak putus-putus. Makanya MUI memutuskan hukum rokok khilaf ma bainal makruh wal haram. Beda pendapat antara makruh dengan hak, tapi nggak ada satupun ulama mengatakan merokok itu hukumnya sunat muakkad. Tidak ada. Kalau nggak makruh haram, pokoknya dilarang. Saya khawatir nanti kalau kita masuk surga, tapi merokok itu di surga nanti ada sekelompok orang, jutaan orang kumpul semua di halaman surga nangis. Mereka bingung. Sampean ini semua udah masuk surga kok nangis? Kami kepingin merokok. Itu susahnya. Malaikat bilang ini surga, gak bisa merokok. Katanya di surga semua boleh. Boleh merokok, boleh, tapi gak bisa. Kenapa gak bisa?
Karena di sini enggak ada api. Di sorga makanan masak otomatis. Juga bisa kepingin. Boleh kalau kepingin pindah sebelah. Di sana api semua. Makanya kalau bisa berhenti merokok insya Allah ya. Satu bungkus merokok berapa sih di apa ini? Di Korea ini? 50 ribu. 50 ribu. Kalau sehari sebungkus, sebulan berapa bungkus? 30 bungkus. Kalau setahun 3.600 bungkus. 3.600 bungkus kali 5.000. Ayo. 100. Banyak bungkus. 1.500. Ya, berapa? 50.000 kali 3. Ayo. 18 juta. Ya. 5 tahun. Masya Allah, duit sakono ae. Kurang ngerokok ae nang WC. Sudah, insya Allah berhenti merokok. Bismillah, insya Allah. Saya aja enggak ngerokok. Direktur bagi saya. Enggak ngerokok. Di perusahaan saya setulis, siapa merokok denda 3 juta. Yang punya masuk, yang punya ngerokok. Siapa yang nulis? Datang resepsi bilang, Pak Tengkur. Oh. Tahan nih marah. Akhirnya dia berhenti merokok juga. Karena ini nyayangi-nyayangi membuang uang. Insya Allah kita bisa kumpulin semuanya. Jangan bocor, insya Allah. Sebab kita sedang merantau. Orang merantau kan gak boleh boros-boros. Betul? Menumpang makan sini susah. Kalau di Indonesia bisa numpang. Laper datang rumah kawan, Joh, aku numpang makan ya. Ya wis, nek sekali boleh lah. Dari kawan ada 1.000 hari gratis makan. Insya Allah, masya Allah. Bapak-bapak yang mulia, saudara-saudaraku yang mulia, itu tugas kita sebagai perantau. Kita mau selamat dunia dan insya Allah ya. Allah telah beri kita nikmat yang banyak. Saya dikasih waktu 45 menit. Kalau tinggal 3 menit lagi kasih tahu ya. Nanti saya mau main gitar, siapin gitarnya satu. Allah beri nikmat kita 4 tingkat. Yang paling sering diburu manusia siang malam adalah nikmat harta dunia. Betul? Itulah yang paling sibuk manusia, mau siang, mau malam, mau lembur, mau ini, pokoknya dapat duit. Padahal nikmat harta dunia itu adalah nikmat Allah yang paling tidak penting. Yang paling tidak, harta dunia nikmat Allah, tapi yang paling tidak penting. Tapi manusia gak ngerti, siang malam mengorbankan segala-galanya untuk dapat uang di dunia, karena dirasanya itu yang paling penting. Tidak, duit bukan yang paling penting. Duit penting, tapi yang paling tidak penting. Ada yang lebih penting dari nikmat harta, dari nikmat uang, duit. Apa itu? Sehat. Orang mau membuang sehatnya demi duit, betul? Tetap balik. Mau membuang duitnya demi sehat? Atau orang bengek? Seminggu gak baik-baik, bawa ke dokter, diperiksa sama dokter. Wah, bapak penyumbatan jantung. Terus? Gimana dokter? Ini jantungnya harus dibelah. Dibelah? Dioperasi. Biayanya berapa dokter? Ya kira-kira satu mobil Kijang Innova lah. Saya cari Kijangnya itu 3 tahun. Saya kerja di Korea, Pak Dokter. Sayang saya sama mobil saya. Ya terserah kata dokter. Sayang mobil gak usah operasi. Sembuh? Enggak, Cikun. Apa Cikun? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa dia bilang? Kalau begitu biarlah saya gak punya mobil. Asal jantung saya sehat. Ternyata lebih penting sehat dari harta. Betul? Ada yang lebih penting dari harta, ada sehat. Sehat penting? Penting. Tapi ada yang lebih penting dari sehat, yaitu hidup. Ada orang naik mobil, bawa istri mudanya,
Di mudanya saking cantiknya 7 kali lebih cantik dari Angelina Sonda. Di bawah jalan datang perampok pakai motor 3 orang. Minggir! Perampok pakai pistol sekarang. Minggir! Kalau perampok pakai pisau silat siapa yang takut? Minggir! Siapa yang takut? Perampok pakai pistol sekarang. Minggir! Minggir! Pilih harta atau nyawa. Dia bilang apa? Ambillah semua harta saya. Asal nyawa saya jangan diganggu. Betul? Ini cincin saya, kacamata saya, kopi saya, sepatu saya, baju saya, celana saya, mobil saya. Oh, semua ini, HP saya. Ambil semua. Asal nyawa saya jangan diambil. Istrimu. Istri ambil juga. Asal nyawa saya jangan di. Ternyata hidup lebih penting dari istri. Jadi gak usah percaya janji sehidup semati. I love you baby. Sehidup semati. Mana ada. Kalau istri mati gak ada suami mau ikut dikubur. Ada gak? Eneng, siklen. Mana ada yang mau. Istri mati pakai kacamata hitam. Dikirain nutup matanya yang bengep. Rupanya milih. Gantinya sopo gitu. Ini laki-laki. Sunat, nah itu sunat. Sunat. Laki-laki yang kematian istri langsung nikah secepatnya. Sunat. Kalau perlu di samping jenazah istrinya dia nikah. Pantes enggak? Pantes enggak? Enggak pantes. Ibu-ibu mau enggak? Ibu mati di samping jenazah ibu suaminya kawin lagi mau enggak? Enggak mau. Boleh enggak? Enggak. Hidup aja boleh kalau udah mati enggak boleh sih. Boleh suami kawin secepatnya kalau istri mati. Tapi kalau istri tidak, ada hadis begini. Seorang wanita kematian suami dan dia rito tidak kawin lagi, diurusnya anaknya sampai dewasa, kemudian anaknya dinikahkannya, sampai mati dia tidak kawin lagi, maka wajiblah surga bagi wanita ini. Hanya orang-orang dulu ya, nenek saya meninggal suaminya itu gak nikah lagi. Itu wanita dulu. Saya cari-cari hadisnya, laki-laki ada enggak ya gitu. Kalau mati istrinya enggak kawin lagi sampai mati, enggak ada. Laki-laki memang cepat kawin lagi. Kalau perempuan, kalau dia bertahan tidak kawin, dia dapat surga Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bedanya laki-laki dengan perempuan. Makanya ada suami kematian istri, udah pulang semua dia enggak pulang, dia bawa nampan. Orang heran, pulang, enggak mau. Lu sayang dia sama istrinya, pulang semua. Dilihat dari jauh dia ngipasin. Kuburan tuh dikipasin. Pakai nampan. Terus orang nanya, kok dikipasin? Istri saya pesen. Jangan kawin sebelum kuburannya kering. Nikmat yang paling penting adalah nikmat harta, tapi lebih penting lagi nikmat sehat. Ada yang lebih penting dari sehat yaitu nikmat hidup. Tapi ada yang lebih penting dari nikmat hidup yaitu iman. Kalau kita beriman, masya Allah. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa mengucap la ilaha illallah pasti masuk surga. Tapi ditimbang amal dulu. Kalau banyak dosanya daripada pahala ya apa boleh buat singgah dulu sama sebentar. Ada yang 10 tahun, ada yang sehari, ada yang 1 miliar tahun, tergantung amalnya. Karena iman manusia juga enggak sama. Ada yang kayak emas kan iman ini kan. Ada yang imannya 27 karat. Kuat. Ada yang imannya 24 karat. Ada yang imannya 22 karat, betul enggak? Ada yang imannya 18 karat, betul? Ada yang imannya 1 karat. Tidak sama. Tapi iman ini menentukan. Bahkan ada satu hadis yang perlu dipikir. Kata Nabi, manusia mati dengan hobinya. Matan nas bima ya'ish. Manusia mati dengan hobi. Kalau hobinya zikir, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Lagi Astaghfirullah, Rabbana Raya, Astaghfirullah,
dengan zikir. Astaghfirullah, ampunkan dosaku ya Allah. Rabbal baraya, wahai Tuhan yang segala manusia. Astaghfirullah, ampunilah dosaku ya Allah. Minal khotoya, dari semua dosa-dosaku yang lalu. Ini istighfar doa. Tiap hari dia berzikir, matinya insya Allah lagi zikir. Hobinya zikir, mati sedang ber. Ada orang hobinya sholat. Kawan saya dua, Haji Hasan satu, satu lagi Pak Tamim. Hobinya sholat. Kalau tidur dia, kakinya dinaikkan sebelah gini, didengkulnya. Kalau jatuh, bangun, butuh sholat. Satu malam tahajudnya bisa 20 kali, 10 kali. Orang ukurannya kakinya jatuh, blek, sholat. Ayo, ada yang kayak gitu? Saya aja gak gitu. Matinya Pak Tamim itu sedang sujud, tahajud. Sujud, wafat. Azan subuh dibangunkan masjidnya, Pak, udah azan, Pak, kok sujud terus sih? Bangun, Pak, bangun, bangun. Udah meninggal rupanya waktu tahajud itu. Ada satu lagi Pak Haji Hasan gitu, enggak tahajud malam sujud. Azan subuh dibangunkan istrinya, Pak, azan kan langsung ke masjid, kok Bapak udah selesai azan, udah mau komat, kok masih sujud? Rupanya sudah wafat, sedang sujud. Allah, dua orang teman saya Haji Hasan, dengan Pak Haji, Pak Tamim. Pak Tamim ini tentara, pensiunan kopral. Solehnya bukan main. Ada orang yang hobinya sedekah, mati sedang sedekah, sedang bagi sedekah jatuh, berat, wafat. Ada orang hobinya dakwah, sedang dakwah. La ilaha illallah, fuk, jatuh, meninggal. Sedang keluar 3 hari, jemaah dari Medan, keluar dekat rumah saya, lagi bayar maghrib. Kita ini diberi kalimat, la ilaha illallah, gedebuk jatuh dari panggung itu. Meninggal dunia. Ya, oke, siap. Nah, kita mau mati dengan keadaan husnul. Yang hobinya main perkutut, mati main perkutut. Terus digulung lagi sarungnya. Anaknya bangun. Matinya diucapkan, la ilaha illallah. Dia ucap apa? Ada orang yang hobinya main futsal. Udah azan, hayya 'alas shalah. Dia masih main futsal. Matinya main futsal. Maka dari itu kita mau mati dengan la ilaha illallah. Aksiru min qauli la ilaha illallah, banyaklah berzikir la ilaha illallah. Biar kita mati dengan kalimat la ilaha illallah. Ini ada gitar nih, saya udah sejak tahun 88 enggak main gitar. Tapi hari ini kepingin. Jangan lupa like, 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 j
Enggak rezeki. Sampai sini terima kasih. Saya tutup dengan pantun. Harum sungguh bunga cempaka dipetik oleh gadis remaja. Bukanlah kita insan namanya kalau tak ada cacat dan celah. Ya, mic-nya mana mic-nya? Mic-nya sini. Biar saya main mic-nya, mic untuk nyanyi. Bantu nyanyi yang bisa, ayo bantu sama-sama. Namun langkahmu kadang gemetar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap berat. Engkau telah menghitam dan merah jalan ini. Keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkus. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap kerinduan tinggal.
Salam TKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.